Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Jalian. Di video kali ini saya akan membuat alat sedot madu kelulut atau alat panen madu kelulut. Kebayang kalau kita panen madu kelulut seperti yang saya contohkan tadi di video sebelumnya itu, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghabiskan madu-madu yang berada di kantungnya itu, apalagi kalau koloninya itu super ya. Madunya banyak dan kita menggunakan alat sedot madu manual seperti tadi. Oke, sekarang kita akan mulai proses pembuatan atau merakit alat sedot madunya menggunakan beberapa alat yang sederhana saja. Alat yang kita perlukan yaitu ini teman-teman, mesin pompa air galon. Ini saya beli harganya di sini 65.000. Kalau di sini mungkin di tempat teman-teman bisa lebih murah, karena di tempat saya ini kampung pedalaman ya teman-teman. Kemudian ini botol air minum, tetapi ini bentuknya keras ya, dia tidak lembek seperti botol air mineral. Saya beli di toko perabotan. Saya siapkan 2 botol ya ini. Kemudian kita siapkan selang seperti ini teman-teman, selang kecil ya. Teman-teman bisa mencarinya di toko akuarium, biasanya banyak dijual ini. Kemudian ini yang kita perlukan, lem tembak. Ini untuk mengelem nanti sambungan selang dan sambungan selang seperti ini ya teman-teman. Ini teman-teman bisa membeli juga di toko akuarium, biasanya banyak sambungan selang untuk selang yang kecil begini. Nah, untuk botol ini tadi, ini harganya 25.000 kalau saya dulu beli. Tutupnya ini bisa dilepas seperti ini. Nah, bagian tutup ini kan ada 2 lapis ya. Ini bisa dilepas seperti ini kan. Nah, jadi ini bisa dilepas seperti ini jadinya. Ini sudah saya pasang teman-teman. Saya pasang sambungan selang ya. Ya, sambungan selang itu kita lem seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya tidak ada celah untuk udara masuk ya. Jadi di dalam juga dilem seperti ini. Nah, yang ini kita buka dulu. Ini masih baru teman-teman, saya beli alat pompa air galon ya, elektrik. Ya, menggunakan cas. Dalam ada selangnya ini. Kemudian ini ada kabel casnya. Ada pipa stainlessnya. Tapi ini tidak saya gunakan, ini kita simpan aja. Saya sudah mempersiapkan selangnya tadi. Yang ini. Cara memasangnya teman-teman, ini tinggal pasang ya. Ini tidak perlu lagi di utak-atik, tinggal dipasang saja. Selangnya kita pasang di sini. Nah, kemudian ujung selang yang ini kita pasangkan di sambungan selang yang tadi ini, yang sudah kita lem tadi ini, di sini salah satunya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian selang yang satunya tadi ini kita pasangkan di sini. Nah, begini jadinya. Jadi nanti madunya akan masuk lewat sini, masuk ke dalam botol. Dia tidak masuk melalui mesin ya, jadi madu aman. Coba kita cek. Ya. Coba kita tes ya teman-teman. Ini saya siapkan air. Tes ya. Ya, sudah selesai ini rangkaiannya. Tetapi ini tidak simpel untuk dibawa, jadi kita harus membuat rumahannya, teman-teman. Nah, kemarin saya sudah membuatkan rumahannya.
Supaya lebih aman saat kita menggunakannya, kita buat rumahan seperti ini. Ini saya menggunakan papan ya, papan kayu. Seperti ini bentuknya teman-teman. Saya rakit. Pokoknya sesuai dengan kreativitas teman-teman lah ya. Membuatnya, ini sebagai tempatnya, ini ada talinya nih. Bisa dibawa. Sekarang kita masukkan ke dalam rumahnya ini. Ini. Nah. Botol serapnya ada dua. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita siapkan juga power bank ya, ini. Ini tempat power banknya sudah saya buat. Kita masukkan di sini. Kemudian kita pasangkan kabel casnya. Karena teman-teman kalau kita menyedot madu yang di sarangnya itu banyak sekali madunya, baterai yang ada di mesin sedot ini tidak mampu ya, biasanya akan drop dia. Karena nyedot madu dalam satu sarang itu bisa membutuhkan waktu lebih dari 20 menit atau bahkan sampai 30 menit ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.